sore, kami dari Saburai TV silaturahmi sore yang cerah ini. Selain silaturahmi, ada beberapa hal menurut saya penting tentang perkembangan pengajuan pembangunan negara. Salah satunya di sektor transportasi, khususnya kereta api. Bandara sebagai etalase Provinsi Bandar Lampung ini, kami lihat di depannya itu sering kemacetan pada hari ini. Sebagai pengusaha, sebenarnya pandangan Pak Bara dan Pak Giti seperti apa lalu lintas rel kereta api yang melintasi Lampung Selatan, khususnya Kecamatan Motar dan Kabupaten Pesawat. Mungkin itu yang pertama. Baik, terima kasih Pak Taslim ya untuk yang ini. Karena saya Pak Suwandi, saya dalam berulang ketua pemilihan kemitraan Antar. Kemitraan ini pengusaha-pengusaha dari Kecamatan Antar. Selain itu juga saya tergabung di forum CSN Antar bersama kawan-kawan. Pak Riti ini adalah wakil saya di kemitraan Antar. Ya. Terkait pertanyaan Pak Taslim tadi dari Saburai TV, kami mengapresiasi bahwa memang Natar ini adalah banyak dilintasi oleh kereta api, ya, karena di Natar itu ada di Merak Batin. Kalau jembatan Natar kan sudah ada, sudah dibangun pemerintah. Merak Batin itu Negara Laku, Batu Puru itu ada stasiun, ya, kemudian di Beranti, Pak. Beranti itu depan Bandara Raden Intan itu ada rel yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan Nah, selama ini kami sebagai pengusaha berharap, ya mudah-mudahan untuk ke depan lah, mungkin siapapun yang terpilih atau terpilih lagi, kita tetap mendukung. Tapi harapan kami selaku pengusaha dan masyarakat, bahwa di Brandi itu khususnya, realnya itu jalan masuknya terlalu kecil, mobil terus ganti-gantian di atas ini. Jadi, apalagi ada di besar sampai 2 kilo macetnya. Harusnya kan itu dilebarkan, sambil nunggu dari pusat mungkin ada anggaran dipindah, diputar, sehingga tidak macet, sehingga ada jembatan flyover. Untuk sementara ini kalau menunggu flyover kan biayanya besar. Ya, harapan kami anggota Dewan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran menjembatanilah dengan mungkin Pak Bupati atau kalau perlu Pak Gubernur dengan tokoh masyarakat supaya itu bisa dilebarkan sehingga ada kenyamanan masyarakat. Ketika kereta sudah lewat bisa cepat selesai teratasi tidak macet. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kami pengusaha, kami ini sangat mendukung pemerintah. Kami pengusahanya ada kaitannya, Pak. Kalau itu macet, karyawan kami kan agak terlambat kerjanya. Ya, kemudian ini kan terkait dengan perekonomian juga, anak-anak di sekolah. Salah satu tujuan negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan ini kalau anak-anak mau ke sekolah aja harus dia mau ujian, kereta lewat, macet. Setidaknya upayalah. Itu aja kalau kami masyarakat. Nah, terus jalan, Pak. Jalan itu ada yang di mana ya? Arah Gunung Belang itu dari SMP juga Sriwijaya, Pak. Harapan kita itu jalannya ya dibetulin, dilebarin. Itu jalannya sudah lebar, tapi kecil karena belum dimaksimalkan. Harapan kami kepada pemerintah, mungkin Pak Bupati, saya yakin Pak Bupati mungkin membantu, karena mungkin belum sembuh saja. Insya Allah melalui ya harapan kami ini dapat tersampaikan dan kami yakin insya Allah Natar lebih cepat pembangunannya dan kami siap selaku pengusaha ya Pak Diki ya untuk menjembatani kapanpun ya Saburai TV membutuhkan bantuan kami untuk silaturahmi atau kalau perlu upaya-upaya yang lain selain rel mungkin karena sekarang lagi booming Pak ini apa Natar ini sangat berharap mungkin Tanjung Bintang dan beberapa kecamatan kita harapkan juga ke depan bisa diupayakan menjadi kabupaten baru supaya masyarakat ini secara keperdataan tidak terlalu dirugikan. Kami ini Pak kadang-kadang mengurus izin aja harus ke Kalianda karena ini aturannya kami jalani, buat laporan juga harus ke Polres Kalianda lewat tol. Harusnya kan masyarakat ini ya hal-hal yang begitu juga pemerintah dari pusat tolonglah perhatian kami. Natal ini cukup besar juga pintu gerbang Lampung ya dari ya dari kami bisa juga sebagai anak bangsa menjembatani ini. Kami yakin kami tidak menyalahkan siapapun, mungkin adalah awalnya kurang sentuhan
maka tak bilang, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Harapan kami, pengusaha dengan pemerintah, kami tetap bersatu padu untuk membangun daerah kami, khususnya Natar, Lampung Selatan, dan kalau bisa dimekarkan, ya alhamdulillah. Ini harapan kami, mudah-mudahan ya, harapan masyarakat juga secara umum bisa terlaksana.